Konon, di pohon beringin ini terdapat makhluk penunggu yang sudah lama bersemayam. Mitos yang beredar di masyarakat mengenai sosok makhluk ini semakin menambah keangkeran pohon yang menjadi saksi bisu tentang berbagai kejadian yang terjadi di tempat ini. Akankah peserta uji nyali kali ini berhasil menaklukkan tantangan dari tim Limbat Indonesia dan dirinya sendiri? Enggak ganggu, saya enggak ganggu, tolongin, ya Allah jangan ganggu. Oke Kak Emil, kita sekarang sudah berada kembali ke tempat ini lagi dan di sini sudah ada beberapa lilin yang ada di sekitaran kita dan tugas Kak Emil adalah di sini untuk menceritakan apabila ada eksistensi apapun, entah itu bentuk suara, entah itu bentuk makhluk atau apapun yang ada di sini, silahkan Kak Emil ceritakan. Di mana nanti akan ada beberapa kamera yang ada di depan Kak Emil, di samping juga, nanti Kak Emil silahkan ceritakan ke mereka. Oke, dan di depan kita juga ada hiu. Silakan Kak Emil boleh pindahkan hiu ini kemana saja. Yang penting satu, Kak Emil jangan keluar dari lintasan ini. Karena ini adalah batasan kamera kami. Oke, dan Kak Emil nanti sudah dibekali juga dengan satu HT. Oke, apabila Kak Emil merasa tidak kuat atau merasa gangguannya cukup ekstrim banget, silakan gunakan HT ini untuk memanggil kami. Selain itu juga nanti Kak Emil akan dibekali dengan satu senter, dimana kalau ada sesuatu yang memang berat banget boleh Kak Emil untuk melihat lebih detailnya lagi. Tetapi Kak Emil hanya diberi kesempatan menyalakan ini maksimal 3 kali selama 4 jam. Tidak boleh lebih, hanya bisa menggunakan senter ini 3 kali, tidak boleh lebih. Dan ini juga sebuah tantangannya sangat luar biasa, karena apabila Kak Emil bisa lolos dari uji nyali pada kesempatan malam hari ini, maka Kak Emil berhak mendapatkan hadiah dari Master Limbat sebesar 50 juta rupiah. Oke Kak Emil sudah siap? Siap. Siap, oke Kak Emil. Mudah-mudahan beruntung, mudah-mudahan berhasil, dan ini senternya. Terima kasih. Good luck. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillah. Apa itu tadi? Ada suara ketawa, perempuan ketawa di belakang. Ya Allah, merinding banget. Ada bau aneh, kayak bau anyir darah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, kaget. Bismillah, ya Allah, permisi. Saya mau ganggu. Ya Allah, suara lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada suara. Ketawa. Merinding banget. Ya Allah, tiba-tiba pusing. Kenapa nih? Ada suara kayak suara menggeram. Suara menggeram. Barusan bayangan putih di sana, ya, ngerasa ada sesuatu di atas pohon, tapi gelap banget, nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillah.
astagfirullahaladzim ya. Banyak banget suara, banyak banget gangguan. Jadi merinding. Aduh, tiba-tiba kepala pusing. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba mual. Ada bayangan hitam. Di arah sana ada bayangan hitam. Tinggi, besar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Serem banget, matanya merah. Astagfirullahaladzim. Ada suara orang jalan. Ada suara orang lagi jalan. Mengarah ke sini. Ada yang ngintip kepalanya doang. Ada yang ngintip kepala. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Masih diintipin. Berdiri di sebelah sana. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allah orang bismillah. Ada suara lagi. Itu daun di situ gerak sendiri. Panjang, pakai baju warna putih. Astagfirullahaladzim, mukanya hancur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Serem banget ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, jadi di sini kita sambil menunggu peserta uji nyali pada kesempatan malam hari ini, Master akan mencoba mendeteksi kira-kira sosok apa sih yang paling kuat yang bakal mengganggu serta uji nyali pada kesempatan malam hari ini. Oke, Master, silahkan. Kira-kira sosok apa yang sangat-sangat kuat energinya dan paling mengganggu, yang akan paling mengganggu saat peserta kita melakukan uji nyali? Sepertinya untuk menggambar ini, Master membutuhkan sesuatu yang khusus.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya nggak ganggu. Saya nggak ganggu, tolong jangan diganggu. Astagfirullahaladzim. Ada suara ketawa. Suara perempuan ketawa. Pokoknya gede banget, serem dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada yang ngintipin lagi. Ada yang ngintipin lagi. Suara orang jalan lagi. Ya Allah, gelap banget. Pindahin kemana ya ini? Pindahin ke situ kali. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Bismillah. Hah? Ini suara apa itu? Hah? Enggak ganggu, saya enggak ganggu. Tolongin, ya Allah, jangan ganggu. Ya Allah, itu orang masih ngintipin aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suara, ada orang jalan, gak tahu itu pohon gerak sendiri. Ada orang ngintipin, dari tadi ngintipin. Sosok putih yang di sebelah sana muncul lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu apa lagi? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kaget, ya Allah. Tolongin, saya gak ganggu. Tolong, ya Allah. Ya Allah, merinding, sumpah. Merinding. Apa itu tadi? Tiba-tiba ada percikan api. Sosok kayak mata ngelihat ke sini. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah. Ada suara.
Master Lukis ini adalah sosok yang paling ekstrim di sana, Master. Sepertinya ini terlintas seperti gambar makhluk. Dan sepertinya yang digambar Master ini adalah makhluknya ini seperti perempuan ya, Master ya. Apakah kurang lebihnya seperti ini yang tadi kakak ungkapkan yang di awal tadi? Kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Iya, betul. Mirip sekali dengan rambut yang tebal dan oke, jadi tadi kakak juga mengatakan bahwasanya ini sama persis yang seperti yang kakak lihat tadi ya, di mana ada penampakan wujud perempuan yang berambut tebal dan sangat panjang, dan dia memiliki, maaf, seperti kayak payudara yang menjuntai ke bawah gitu ya, Master ya. Kalau boleh tahu, makhluk ini mungkin biasa dikenal apa ya ini, Master ya? Biasanya dikenal ini dengan sosok apa ini, Kak? Mungkin kalau orang yang awam mungkin ya. Yes. Bisa dibilang kayak wewe gombel ya, gitu ya. Seperti itu. Itu yang paling terlama ya, teman-teman. Oke. Dan ini yang akan mengganggu peserta kita paling ekstrim ya ini, Master ya. Apakah yang kemungkinan dari energi yang ditangkap, apakah hanya suara atau perwujudan atau hanya pergerakan atau apa itu, Kak? Kira-kira kalau yang seperti ini yang mengganggu biasanya. Boleh dijelaskan, Kak? Mereka hanya sebentar. Master, sepertinya peserta kita sudah ngasih tanda ke kita bahwasanya dia menyerah. Jadi, Master, kayaknya kita harus cepat-cepat ke sana dulu nih, sambil. Iya. Ya, oke. Kita segera ke sana. Ayo. Ayo, Master. Sebentar, kita lewat sini. Ayo. Sepertinya peserta kita udah sangat ketakutan banget. Sepertinya dia sudah sangat ketakutan banget. Hati-hati, kita ada lubang. Hati-hati. Ayo. Bisa lebih cepat lagi, Master. Karena sepertinya peserta kita udah nyerah. Dan posisi kita juga udah cukup jauh ya dari lokasi ya. Kenapa, Master? Mbak, bisa dicek lagi atau dideteksi lagi, Mbak? Atau gimana ini? Bisa langsung dinetralisir atau gimana ini? Netralisir. Dia memang mengganggu. Ini udah Master, kita nggak ada waktu untuk itu, Master. Kita selamat. Dia selamatkan kita dulu, Master. Ayo, kita selamatkan dia dulu, Master. Ayo. Iya. Sebentar, kita sampai. Lewat sini, Master. Ayo. Ya, Kak. Ya, oke. Kita ke sana. Oke. Okay.
Kak, mohon maaf kalau memang bisa jadi agak sedikit lama, Kak, ya. Sepertinya peserta uji nyali kita menyerah, Master. Nggak bisa melanjutkan proses uji nyali kita pada malam hari ini. Dan kali ini, kata Master, maaf, Kak. Akhirnya, uang 50 juta malam hari ini kita nyatakan gagal untuk diserahkan ke kakak. Tapi gini, Master, tadi yang Mbak yang Indigo tadi mana ya? Ada yang lihat nggak? Tadi sama Master dong di belakang. Aku kan lari paling depan, Master. Dia kemana? Ada yang tahu nggak? Ada yang lihat nggak, kameramen? Master tadi terakhir di mana, Master? Ntar dulu, tadi terakhir sama Master itu di mana? Dia ada di belakang Master saat lari. Aduh. Ini ntar dulu, Master. Enggak, kita. Oke, Mbak. Jadi gini, proses uji nyali kita nyatakan selesai dan Mbak belum bisa berhasil mendapatkan uang 50 juta hadiah dari Master Limbat. Dan ini kita gimana nih? Langsung cari itu atau gimana ini? Enggak, soalnya tadi hilang loh. Enggak, terus ini kita gimana? Ikut nyari atau gimana ini? Tolong dong, kasih solusi dong. Terus, oke, Kak, yang jelas kita akan antarkan kakak dulu ke tempat yang aman. Nanti biarkan nanti ada tim kami yang akan mencoba untuk menetralisir apabila ada sesuatu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Master, tadi? Deg-degan ya, terus aku ngikutin arus di belakang ini tuh memang tempatnya. Jadi aku cuma mau memperhatikan. Kenapa, Kak? Ada apa, Kak? Oke, kita kesini lagi, Master. Oke, jadi kakak tadi saat lari kesini seperti ada energi yang lain ya, atau ada yang lain? Arus, aku ngikutin arus. Ngikutin arus sampai di belakang pohon ini tuh memang tempatnya. Oke. Agak berbahaya juga kalau kita lama-lama di sini. Oke, Kak, dan sebelumnya boleh diceritakan apa sih yang membuat kakak itu sampai menyerah gitu loh? Iya, tadi di belakang saya lihat ada ini, persis gambar ini. Yang gambar ini? Iya, persis di sini. Oke, yang paling mengganggu itu? Iya, paling mengganggu. Terus ada yang ngintipin, ada sosok hitam, gede, ada banyak suara-suara mengganggu. Banyak. Tapi sempat tadi kakak melihat seperti ada makhluk yang seperti memantau atau melihat kakak ngintip, iya, seperti itu. Ada di sebelah sini sama di sebelah situ. Oh, dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan juga ada, Kak, eksistensinya. Oke, Kak, mohon maaf, sebelum kita menyudahi ini, tolong bisa kakak cek kira-kira energinya sudah normal atau masih ada sesuatu yang menempel di dia sebelum kita kembali? Masih ada sesuatu yang menempel, makanya tadi kan aku ngikutin arus situ, seperti ada yang memanggil. Dan sepertinya dia juga nggak suka, khawatirnya makin lama kita di sini dia malah ngikut ya. Oke, jadi gini aja, acara uji nyali kita nyatakan telah selesai dan kita ke belakang dulu untuk menetralisir barangkali masih ada energi-energi negatif yang masih ada di dalam badan Kak Emil. Oke, yuk kita ke belakang aja dulu, yuk kita keluar dari jam ini dulu. Kenapa tadi kita kesini cukup lama, Kak? Karena memang perjalanan kita jauh dari tempat kita naik, sama dari tempat kakak nyali tadi, Kak. Energi ya, masih banyak banget energi yang cukup.
kuat. Oke, jadi memang posisi kita tadi cukup jauh, Kak. Udah, cukup, Master. Master, coba dulu, Master. Barangkali masih ada energi negatif yang ada di dalam tubuhnya dia. Netralisir energi yang ada di dalam tubuhnya. Oke, Kak, gimana, udah mulai kerasa agak enakan atau gimana? Udah agak enteng ya. Oke, banyak mitos yang ada di Indonesia dan banyak makhluk-makhluk metafisik yang sampai saat ini masih jadi bahan perbincangan banyak orang. Apakah itu hanya sekedar mitos? Apakah memang itu benar-benar fakta yang ada di sekitaran kita? Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Misteri.